Penyidik Kejaksaan Negeri Bulukumba menggeledah kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba terkait kasus korupsi bantuan operasional pendidikan Taman Pendidikan Al-Qur'an pada Kamis 12 Mei 2022. Penggeledahan mulai dilakukan sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Sejumlah penyidik Kajari Bulukumba terlihat memasuki salah satu ruangan di lantai 2 kantor Kemenag. Penyidik menggeledah baik itu lemari maupun laci meja yang berisi berkas. Dari hasil penggeledahan selama kurang lebih 1 jam, tim penyidik membawa pulang tumpukan berkas. Selain melakukan penggeledahan, penyidik juga terlihat memeriksa beberapa pegawai kantor Kemenag. Saat kantor Kemenag Kabupaten Bulukumba digeledah, kepala kantor Kemenag sedang tidak berada di kantor. Sementara, pihak kejaksaan yang melakukan penggeledahan terlihat hadir Seksi Pidana Khusus Andi Tirta Massaguni. Pada bantuan operasional pesantren dan pendidikan atau BOP keagamaan Islam pada masa pandemi COVID-19 di kalau kami di 8 kecamatan Kabupaten Bulukumba ditambah dengan Pak Kacap, berapa kecamatan Pak? 2 kecamatan, Kajang dan Herlang. Kalau kami didasari oleh surat perintah penyidikan. Surat itu penyidikan dan saat ini kami menggeledah menggunakan surat perintah penggeledahan. Kalau tadi yang di kan kalian tadi kan ada box berisi dokumen yang dibawa pulang. Dokumen-dokumen apa saja yang umumnya yang dicari di Kementerian Agama? Kan melihat kasus ini kan dia kasus yang langsung turun dari pusat. Ya. Jadi dokumen-dokumen yang ada pun yang kami sudah tadi itu terkait dengan bantuan itu, bantuan operasional pendidikan keagamaan Islam pada TPQ di kalau saya di Kabupaten Bulukumba itu 8 kecamatan. Tadi Pak Kacap sudah sampaikan juga di 2 kecamatan. Jadi kami turun bersama-sama. Jadi penyidikan ini 2. Kami di bagian 8 kecamatan dan Pak Kacap di 2 kecamatan. Di 2 kecamatan. Herlang. Kecamatan Herlang. Jadi kuat dugaan kami di tahun 2020 itu ada indikasi pemotongan untuk tahap pertama. Tahap pertama, ya. Gitu. Ya. Kalau harga statusnya sendiri, status kasusnya apakah sudah ditingkatkan? Ya, saat ini kami penyidikan pada saat penyidikan bulan apa nih? Pertama kali masuk kita bulan Mei ya. Bulan Mei tanggal 9. Oh, tanggal 9. Sudah dinaikkan ke penyidikan. Cabang juga naik penyidikan, kami juga naik penyidikan. Oh, berarti kasus ini di 2 kejaksaan cabang dan? Ya, karena untuk wilayah Kajang dan Herlang, beliau cabang yang tangani. Kalau kami kan di sana kan 2 kecamatan, di sini 8.